Mahasiswa. Upacara dipimpin Sarjana Serata 1 Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Tekstil dan Perencanaan Universitas PGRI Adiwana, Surabaya. Periode 1 Tahun Akademik 2019-2020 Surabaya, Jumat 6 Maret 2020. Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknologi Industri. Pada hari ini Jumat 6 Maret tahun 2020 saya nyatakan dibuka. Lebih bijak dalam menyikapi suatu informasi dan penggunaan media tersebut. Hadirin sekalian, perbedaan generasi dalam lingkungan kerja menjadi salah satu subjek yang selalu muncul dalam perkembangan manajemen sumber daya manusia, dan konsep perbedaan generasi terus berkembang dari waktu ke waktu. Salam. Di perencanaan wilayah kota, yang pertama Ahmad Farid Rohman, NIM 15390017 dengan predikat sangat memuaskan. Dan yang terakhir Fahrizal Putranto dengan NIM 14390003 dengan predikat sangat memuaskan. Nama-nama yudisiawan program studi Teknik Elektro. Yang pertama Ahmad Rizki Abdul Kice, NIM 14360033 dengan predikat sangat memuaskan. Dan yang terakhir Angka Dwi Amiril, NIM 18360017 dengan predikat sangat memuaskan. Thank you.
maaf bila ada kata yang tidak berkenan di hati. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dalam perkuliahan ini. Dan ilmu yang saya dapat bisa saya terapkan di dunia kerja saya di rumah sakit untuk pemeliharaan sarana dan prasarana alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaring luar dan lebih banyak pempublikasian karya tulis ilmiah sehingga dapat mendongkrak posisi peringkat universitas terbaik se-Indonesia. Kepada peserta yudisium yang berbahagia, sarjana kita patut bersyukur telah berhasil menyelesaikan studi tingkat sarjana ini. Semua pengalaman belajar yang telah kita lalui adalah suatu proses yang penuh dengan makna dan yang diutamakan. Kemudian proses skills, sistem skills, gitu ya. Kemudian cognitive abilities. Nah, kompetensi-kompetensi ini sudah kita nikmati sekarang, melahirkan lapangan-lapangan pekerjaan baru yang berbasis digital. Ketika dulu kita mengatakan technopreneur, kemudian sekarang sudah berkembang menjadi digitalpreneur. Berbagai macam bisnis sudah berbasis internet of things. Oleh karena itu, saudara-saudara siap mengembangkan terus. Sehingga yudisiawan memiliki ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang maha bijaksana, Engkau maha kaya dan Engkau maha alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu darimu ya Allah. Upacara Yudisium Sarjana Strata 1 Fakultas Teknologi Industri Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas PGRI Adiwana Surabaya periode 1 tahun akademik 2019-2020 Surabaya Jumat 6 Maret 2020 Pandai kita.